Robot Lucu. Tentu saja, kasus ini ada dalam agenda. Racer dan Roko harus ada di dalam penjara. Tapi kita tidak boleh lupa tentang lomba balap amal tahunan. Tentu saja, semua telah siap untuk itu, Pak. Ini adalah pagi yang indah untuk balapan. Kamu harus menang balapan. Beri pelajaran pada polisi. Gimana kalau mereka mengenali kita? Mobil itu baru. Kamu pakai helm. Tak ada risiko apapun. Apakah semua peserta sudah siap? Bagus. 3, 2, 1. Tampaknya kita punya 3 leader di sini. Berhenti. Injak rem. Itu adalah petugas polisi. Mobil itu akan jatuh dari tebing. Bagaimana bisa? Terima kasih, kawan. Kamu, tapi bagaimana? Kami baru saja lewat sini, Pak. Fakta bahwa Anda menyelamatkan teman kami tidak menghapus kejahatan Anda, tapi itu bisa meringankan kasus Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya akan mengirim Anda ke tenaga kerja pemasyarakatan dan kita akan lihat. Pekerja lapas? Tidak apa-apa. Yang penting kita tidak dipenjara. Saya melakukan pemeriksaan. Ada satu hal yang dipasang di mobil rekan Anda. Alat ini. Jadi, apakah itu? Ini adalah saklar elektronik untuk pengendali jarak jauh roda kemudi. Saya akan menjelaskannya sekarang. Seseorang memasang pemblokir ini di mobil rekan Anda, dan karena itu, roda kemudi diblokir di saat genting. Roda pun tidak bisa berputar. Untungnya mobil itu tidak jatuh dari tebing.
Ayo, kita periksa rekaman video dari kamera CCTV. Oke, tidak mengherankan kalau itu bos, mudah ditebak. Bagaimana perasaan Anda setelah kecelakaan itu? Tak apa, hanya beberapa goresan. Saya masih tidak percaya bahwa Razer dan Rocco menyelamatkan saya. Kita bisa saja kabur. Berhentilah merengek, kamu membuatku jengkel. Aku sedang mengemudi dan membayangkan kuda zebra yang bagus merumput di sini. Oke, masuk ke mobil. Atau mungkin kamu tidak selesai menggali di sini. Tidakkah lebih baik jika kita menjalani hukuman kita? Itu berarti bahwa kita tidak akan merasa bersalah lagi. Kalian sebaiknya melakukan apa yang aku katakan. Kalian harus melakukan sesuatu yang menyenangkanku. Apa perintahmu, bos? Pertama, kita perlu memberi pelajaran yang bermanfaat bagi Handy-Andy. Aku mulai bosan dengan dia. Terima kasih sudah melihat kartun kami. Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang. Kami punya banyak sekali kartun yang menarik.